Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, di mana dalam hal ini diwakili oleh Asisten Kepala Satu, yang terhormat Ketua KPU beserta anggota, yang terhormati jajaran Forkopimda Kabupaten Ciamis, yang terhormati Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis beserta jajaran, yang kami hormati kepada Sekretaris Bawaslu Kabupaten Ciamis beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Partai Kursi Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Panitia Pemilihan Kecamatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nama dan istirahatnya, karena hanya ataslah limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan apapun, sehingga kita dapat hadir hari ini Rabu 16 Agustus tahun 2024 dalam acara deklarasi pemilu damai tahun 2024 di tingkat Kabupaten Ciamis. Kamera minta ikhlas. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Ciamis, yang mana dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Kepala Satu Kota yang terhormat Bapak Haji Wasli Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Pak Kapolres Pagadi Kota Jajaran Forkopimda, para ketua dan pimpinan partai politik, Pak Ketua beserta Komisioner KPU beserta jajaran, Bapak Ibu hadirin yang terhormati, PPK dan semuanya yang hadir. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf Pak Bupati tidak dapat hadir secara pribadi dan menugaskan saya untuk mewakili beliau pada acara yang sangat mulia. Tentu saja kita semua berkepentingan untuk membangun pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas itu indikator pertamanya adalah partisipasi pemilih. Target nasional 79,5%. Saya sering ke kecamatan, ke desa mensosialisasikan, dipulangkan ke atas 80%. Tentu saja 80% hak pilih atau partisipasi pemilih itu bukan angka yang kecil dan tidak mudah. Karena itu peranan sosialisasi kampanye adalah besar pengaruhnya terhadap untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tetapi di balik capaian angka partisipasi pemilih, ada juga indikator lain yang juga menjadi indikator pemilu yang berkualitas, yaitu tercintanya kondusivitas. Dan inilah pentingnya pemilu damai. Bahkan indikator ketiganya adalah disebut pemilu berkualitas kalau di pemilu itu tidak banyak pengaduan. Tentu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!